patient. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love. Update bursa transfer, media Italia bahas Kans Jay Izes gantikan pemain timnas Italia. Media Italia bahas kemungkinan Jay Izes menggantikan pemain timnas Italia di bursa transfer musim panas ini. Jay Izes menjalani musim gemilang bersama Venezia pada 2023/2024 meski itu hanyalah musim pertamanya di Italia. Bergabung dari Go Ahead Eagles secara gratis pada musim panas tahun lalu, Izes membuktikan kualitasnya dengan langsung menjadi andalan Venezia. Pemain timnas Indonesia berusia 24 tahun itu bermain dalam 30 pertandingan di semua ajang, dengan mencetak 3 gol. Hasilnya, Gli Arancione Roverdi berhasil finish ketiga di Serie B dan kemudian memenangkan playoff setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 1-0 di final. Kini, Venezia sedang mempersiapkan musim 2024/2025 untuk tampil di Serie A, yang merupakan kasta tertinggi sepak bola Italia. Namun, Izes mungkin tidak akan ada bersama Venezia pada musim depan, menyusul dengan kabar ketertarikan dari Torino. Pada pekan ini, Venezia mengonfirmasi kesepakatan memutuskan kontrak secara bersama-sama dengan sang pelatih Paolo Fanoli. Pada Jumat tanggal 21 Juni tahun 2024 kemarin, Fanoli dikonfirmasi sebagai pelatih baru Torino, dengan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun bersama tim rival sekota Juventus tersebut. Ada beberapa pemain Venezia yang sedang dikaitkan dengan Toro, dan Jay Izes merupakan salah satunya. Menurut Arta dari Tuttosport pada 2 pekan lalu, Izes merupakan sosok yang diinginkan Fanoli untuk menggantikan Alessandro Buongiorno, bek timnas Italia yang kabarnya sedang diminati oleh Napoli. Kini, menyusul dengan kepastian Fanoli sebagai pelatih baru Torino, media Italia, Toro.it, membahas kemungkinan Izes pindah ke Stadio Olimpico Grande, menyusul potensi kepergian Buongiorno. Fanoli tiba di Turin dengan tim yang kehilangan beberapa potongan di hadapannya dan karena itu, bersama Direktur Olahraga Fagnati, harus membangun ulang tim berdasarkan keperluan pelatih, demikian ulasan dari Toro.it. Tentunya, lini pertama yang perlu diperbaiki Toro adalah lini pertahanan. Semua orang pergi, ya hampir semuanya, sambung ulasan itu. Pada saat ini, hanya Masina yang akan tetap berada di skuad, selagi Buongiorno dan Surs bisa berakhir di klub besar, tandas mereka. Seorang pemain yang sudah dibahas selama beberapa pekan terakhir adalah Jay Izes, yang disukai Fanoli dari skuadnya dan kini bisa mengikuti jejak sang pelatih untuk merasakan pengalaman baru di Mole, tambah ulasan tersebut. Izes bukanlah satu-satunya pemain Venezia yang dikaitkan dengan Granata. Toro.it juga membahas kemungkinan Torino menggaet gelandang asal Amerika Serikat Tanner Tasman. Namun demikian, Inter Milan juga menyukai Tasman dan sudah mulai melakukan pendekatan kepada Venezia. Jadi, itu bukanlah persoalan yang mudah untuk membawa Tasman bersama dengan Izes ke Torino.